Widih, wadidaw. Rupanya ini kolomang kecil. Oke, guys, ketemu lagi bersama kakak di konten mencari kolomang, guys. Nah, lagi-lagi kakak berada di hamparan sawah, guys. Lihat, wih, mantap sekali ya. Tapi sawahnya sudah dipanen, guys. Nah, di sini kakak sudah membawa. Lihat ini apa? Iya, betul sekali, guys. Ini wadah untuk menampung kolomang yang kakak dapatkan di hari ini. Oke, guys, kita mulai saja pencarian kolomang. Let's go. Kita cari, tetap fokus, guys. Tolong bantuin cari kolomangnya, guys. Tulis saja di kolom komentar. Oke, guys. Widih, guys, ada. Rupanya di tembok ini masih ada kolomang yang naik ke tembok ini. Wih, mantap. Tapi sayang sekali, guys, ini sudah tidak ada kolomangnya. Tidak apa-apa, kita masukin lagi ke wadah ini, guys. Wih, mantap. Kita tetap fokus, guys. Widih, guys, ada lagi. Lagi-lagi ini kolomang albino, guys. Lihat, mantap sekali, bukan? Wih, keren. Lihat, ukurannya pun cukup besar, guys. Kita masukin ke wadah. Wih, sudah mendapatkan dua, guys. Kita cari lagi, guys. Pasti di sini masih banyak kolomang yang berkeliaran. Wih, tuh kan, apa kata kakak? Lagi-lagi ada, guys. Lihat, ini bentuknya kayak bekicot, guys. Lihat, warnanya pun putih. Apa wow. Mungkin ini bekicot albino ya? Wih, mantap, guys. Kita masukin lagi ke dalam wadah ini, guys. Wih, sudah mendapatkan tiga. Mantap sekali ya, guys. Kita tetap fokus lagi, guys, mencari kolomang selanjutnya. Wih, nah di sana ada kebun cabai kayaknya, guys. Kita ke sana ya. Mudah-mudahan di sana masih banyak lagi kolomang yang berkeliaran yang masih hidup. Kita ke sana, guys. Let's go. Wih. Widih. Apa kata kakak juga, lihat ada kolomang satu, ukurannya pun sangat jumbo, besar sekali, guys. Wih, mantap. Kita ambil ya, guys. Lihat, jumbo gak, guys? Jumbo lah ya. Iya, ini mah jumbo. Kita masukin lagi ke wadah warna biru ini, guys. Wih, mantap, guys. Lihat, guys, ada yang bergerak. Ini apa, guys? Wih, rupanya ini kolomang jumbo, guys. Kita ambil ya, guys. Wih, kita ambil. Sudah dapat, guys. Lihat, iya, ini masih hidup. Lihat, capitnya pun sangat besar. Mantap sekali ya. Tadi hampir saja kabur. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Wih, mantap. Lihat, sudah banyak, guys. Kita tetap fokus lagi, guys. Kita tetap fokus cari. Di mana ya, guys? Widih, lihat ada lagi, guys. Ini warnanya kecoklatan kehitaman, guys. Wih, ukurannya pun sangat besar. Cantik sekali, mantap. Wih, keren ya. Kita masukin lagi, guys. Mantap. Kita tetap fokus cari lagi, guys. Wih, widih, wadidaw. Ini apa, guys? Rupanya ini juga kolomang, guys. Lihat, tapi sayang sekali. Ini agak jong, guys. Lihat, lagi-lagi kakak sudah mendapatkan dua yang jong. Wih, tapi gak apa-apa, kita masukin lagi ke dalam wadah berwarna biru ini. Lihat, hampir banyak, guys. Alhamdulillah ya, guys. Wih, rupanya di kebun cabai ini masih banyak kolomang yang berkeliaran. Mantap. Widih, guys, itu apa? Kelihatan, guys, ya. Rupanya itu sarang burung. Lihat, kita deketin ya. Kita dekatkan. Apa ya isinya? Apakah ada burung? Apakah ada apa ya? Ih, kita ambil, guys. Kita lihat sama-sama ya, guys. Wih, apa ini? Widih, wadidaw. Rupanya ini kolomang kecil. Ukurannya lebih kecil. Lihat, guys. Wih, rupanya sedang berkumpul di sini anak kolomang ini. Lihat, ada yang berwarna hijau,
Wih, keren sekali. Kita masukin lagi ke dalam wadah warna biru ini. Kita gabungin dengan yang besar-besar, guys. Mantap. Kita ambil lagi ya. Widih, ada lagi. Lihat, keren warna biru ini mah. Wih, mantap. Kita masukin lagi, guys. Mantap. Wih, lihat. Wih, ada lagi. Ini ada gambar Doraemonnya. Wih, keren. Mantap. Ambil lagi, guys. Widih, mantap, guys. Ada lagi berwarna merah. Keren. Kita ambil lagi, guys. Widih, ada lagi corak-corak hijau, coklat, hitam, emas. Ada emasnya. Ih, keren sekali. Alhamdulillah, guys. Hari ini kakak sudah menemukan banyak kelomang di sekitaran kebun cabai ini. Oke, guys. Cukup sekian saja pencarian kelomang di hari ini. Kakak ingatkan, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Yang lebih pentingnya lagi, jangan lupa di subscribe, oke? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.